Halo semuanya, balik lagi sama Andre Binarto di channel YouTube aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe, sama di share. Kali ini aku masih ada di Bali, aku lagi ada di Seminyak. Ini aku mau kasih rekomendasi salah satu honeymoon villa lagi buat kalian semua yang mau honeymoon, ini cocok banget. Jadi ini lokasinya itu dekat banget sama Starbucks Dewata. Kalau jalan kaki cuma 5 menit, tuh enak banget kan. Terus habis itu tempatnya juga spacious, habis itu fasilitasnya juga udah lengkap, modern, tapi suasananya itu comfortable banget. Langsung aja kita lihat room tournya. Ini jalan masuk ke villanya kayak begini. Cakep ya. Kita lihat kamarnya. Nah, ini kolamnya, terus ada bed manjanya di sini. Kita langsung masuk. Ini ada living roomnya, ada sofanya, meja, udah ada welcome drinknya. Tadi belum aku minum. Kaca-kaca instagenik ala-ala. Di sini ada dapurnya, mini kitchen gitu. Ada message-nya tuh ditulisin di sini. Welcome home, Mr. Mrs. Andre Binarto. Padahal sendiri doang. Terus ini ada tempat makannya di sini. Lucu banget, aku selalu suka ini yang di dalam ruangannya ada kayak air-airnya gini, jadi kesannya seger gitu. Nah, tempat tidurnya tuh emang cakep banget sih, aku suka banget ini. Kayak ala-ala Scandinavian, tapi juga ada kearifan lokalnya. Soalnya kayak ada ini nih, rotan-rotannya begini. Terus, of course ada TV-nya. Tapi mungkin ini pengen aku balik ya, jadi bisa tiduran sambil nonton TV. Di ruangan berikutnya ada kamar mandinya, ini klosetnya penuh dengan kaca of course. Terus langsung nyambung ke poolnya, ini udah di dekor, ini lucu banget nih. Ada semacam bunga-bunga manjanya, ini ada hammocknya juga di sini. Terus juga ini kan poolnya, bisa juga langsung akses masuk ke kamar lewat situ. Welcome to Aksari Seminyak. Kayak usut punya usut gitu, ternyata ini tuh bisa diputar-putar gini. Aduh, norak ya gue. Jadi tadi kan aslinya begini. Nah, gini kan. Terus aku kepikiran, padahal kan enak kan kalau nonton itu sambil tidur. Jadi ternyata ini udah dilengkapin fasilitas putar-putar gini. Nggak rusak kan gue putar-putar. Gimana? Oh, nggak. Nah, gini dah jadinya. Asik banget kan ya. And again, di sini tuh mereka tuh punya smart speaker. Ini udah Alexa gitu kan. Mari kita coba. Alexa, play love song. Romantic ballads from Spotify. Tuh. Canggih kan? Alexa, set an alarm for 5 p.m. Alarm set for 5 p.m. Pagi ini bangun-bangun, di sini udah disiapin floating breakfast. Ya, begini. Awas ketebur. Iya. Tinggal nyebur aja di situ. Udah di set cantik banget. Dan airnya tuh aku pindahin ke meja ini biar kayak nggak jatuh aja. Tadi tuh takut jatuh gitulah. Kayak transparan gitu kan. Terus habis itu kolamnya cukup dalam, padahal menurut aku lumayan tinggi. Turunnya agak dalam, jadi rada susah sih sebenarnya makan di situ. Oke, let's eat it. Karena ini nggak mukbang ya, jadi ya udahlah ya. Sekian acara breakfast ya. Oh, bisa juga breakfast kayak di kasur gini buat foto-foto gitu kan. Terus ya instead of di situ terus kan bosan. Ini aku foto-foto di sini nih pakai handphone. So itu tadi reviewnya dari Aksari Villa Seminyak. Jadi Aksari ini ada beberapa grupnya dari Inivi. Kalian bisa langsung lihat di Instagramnya, bisa langsung lihat di websitenya juga. Jangan lupa langsung booking sekarang karena lagi ada promo. Kalau mau tahu langsung aja cek Instagram sama website mereka juga.
Sekali lagi jangan lupa di like, comment, subscribe, sama di share. Thank you for watching. Bye bye. See you on the next video.